Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, ada info dari B-Network ya. Jadi B-Network ini kita harus update dulu pertama-tama aplikasinya ya. Jadi yang menggunakan versi 1.7.0. Ini ada versi baru dan nanti akan ada menu earning dari Overworld ya. Oh ya, earning Overworld itu apa? Oke. Teman-teman update dulu B-nya kalau sudah. Kita masuk ke Overworld ya. Jadi adanya di Square. Sebentar masih loading. Nah, ini dia. Juga udah ada ya apa namanya? Apa namanya kalau di atas ini ya? Nah, sudah ada nih di atas nih on reward on bees Overworld. Nah, jadi ada di sebelah kiri atas ini ada earning. Diklik saja. Nah, ini jadi Anda bisa mendapatkan pendapatan ya. Pendapatan jadi bisa dari aplikasi atau dari web. Kalau all ini semuanya ya gabungan ya. Jadi kalau web itu Anda cukup mengikuti misalkan survei nanti jadi dari web ya, browsing web jadi dari internet. Sedangkan kalau app itu nanti kita harus download dulu aplikasinya terus kita bermain ya. Nanti oke, kita sudah mencapai level tertentu yang dipersyaratkan, kita akan mendapatkan rewardnya sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan ini AFK Arena. Nah, ini kita bisa mendapat 1321 apa ya, diamond mungkin ya. Nah, ini buy advancement reward for the first time to get reward. Jadi install dulu terus mainkan terus klik plus button apa ya, button itu tombol plus di kanan atas di atas pilih visiting merchant di bawahnya lalu beli advancement reward for the first time. Jadi kita harus beli ya nanti ya. Dapatkan reward dalam 30 menit. Nah, jadi misalkan kita klik earn di sini. Nah, langsung masuk ke Google Play Store-nya untuk kita menginstal ya AFK Arena-nya. Nah, nanti kalau sudah install ya nanti ikuti petunjuknya aja di sini tadi. Jadi mainkan terus klik plus button dan sebagainya. Nanti dapat ini 1321 diamond ini ya. Setelah Anda menginstal dan mengikuti persyaratan. Nah, selanjutnya apakah diamond ini bisa diuangkan? Bukan diuangkannya, mungkin dikonversi ya, dikonversi. Coba kita lihat di depan ya. Jadi di sini ada sebenarnya petunjuknya di sini di newsnya. Nah, jadi setiap tugas itu ada reward pointnya dan Anda bisa mengecek di walletnya Bi reward account ketika tugas sudah selesai dilaksanakan. Jadi reward pointnya itu nanti bisa ditukar menjadi USDT dan exchange rate saat ini itu 200 poin sama dengan 1 U. Jadi 200 poin itu sama dengan 1 USDT ya. Sebagai contoh 1000 reward atau 1000 poin itu sama dengan
5 USDT di B-Wallet. Jadi kalau USDT tetap ya sesuai dengan harga dolar sekarang ya. Jadi 1 USDT misalkan 14.500 dolar jika dirupiahkan, maka ya sama aja nanti. Jadi misalkan Anda punya 1000 poin, itu nanti dikonversi menjadi 5 USDT. Ya tinggal dikalikan aja 14.000 atau 14.500 ya, menjadi sekitar, coba kita kalikan aja biar jelas ya teman-teman, 5 USDT dikali 14.500 misalkan. Jadi Anda mendapatkan secara rupiah itu 72.500 dari 1000 bonus poin ya, atau reward. Oke, teman-teman, sepertinya itu saja ya. Nah, terus gini juga, buat teman-teman referral. Jadi misalkan tim membernya itu sudah menyelesaikan overworld task, terus menerima 1000 poin, maka apa ya, leadernya ya, atau orang yang menjadi rujukannya itu akan mendapatkan 100 poin sebagai pengundang. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan apa ya, income ya, pendapatan di luar dari koin, dari menambang koin B ya, dari situ ya, nanti akan masuk ke walletnya ya. Nah, coba kita lihat wallet, masih loading nih, lama ya. Oh, error. Oke, coba kita masuk lagi, mungkin masih ya nggak development juga ya, orang sudah rilis ya. Oke, coba masuk lagi ke wallet. Loading ya, ini dia. Nah, ini jadi walletnya udah berubah sekarang ya. Di kiri atas itu ada reward. Kok kita klik yang wallet ya, jadi wallet yang seperti biasa. Nah, di sini ada reward. Nah, reward ini yang nanti bisa di apa namanya, dikonversi menjadi USDT. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya yang ini yang sudah pasti teman-teman yang doyan main game, ya ini kesempatan ya, apalagi yang sudah jago main game, tiap hari main game, bahkan sambil tidur pun bisa main game gitu kan. Nah, ini kesempatan yang bisa mendapatkan ya pendapatannya, income ya, untuk memperoleh reward sebanyak-banyaknya. Lumayan sih, apalagi buat yang hobi. Cuman ya jangan lupa untuk mengklik nambangnya, miningnya ya, klik B-nya ya setiap hari ya. Jangan sampai Anda main game asik cuman B-nya belum diaktifkan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya update terkini mengenai B Network. Selanjutnya untuk KYC sih masih belum ada ya, masih menunggu ya. Jadi informasi terakhir kan dari tim developmentnya masih mengumpulkan data atau sampel kopi KTP ya, yang di poolnya itu di admin Telegram. Ya, kita tunggu aja kelanjutannya. Semoga bulan-bulan ini sudah mulai bisa KYC ya, KYC menggunakan KTP. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas supportnya. Jika ada yang mau komen silakan. Mungkin ada informasi lain atau tambahan yang perlu disampaikan ya ke teman-teman semua. Jadi kita saling berbagi informasi di sini ya. Kita juga saling belajar. Oke, terima kasih atas atensinya, atas
keaktifannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.